cuba kita tengok hadis. Bila ada seorang sahabat, dia panggil Bilal bin Rabah dengan gelaran Ya Bna Sauda, wahai anak orang hitam. Macam itulah dia hina Bilal bin Rabah yang gelap. Ya Bna Sauda dia panggil. Nabi marah. Nabi kata apa kat sahabat tu? Nabi kata innaka mruun fika jahiliyah. Kamu ni seorang yang dalam diri kamu ni ada jahiliah lagi. Bukan Nabi kafirkan dia, tapi perangai jahiliah tu ada lagi kat diri hang. Hang Muslim tapi perangai jahiliah tu ada kat diri. Ini ustaz-ustaz pentinglah. Kalau dia tengok ada orang buat kesalahan, jangan cepat-cepat katalah ada orang buat kesalahan mengamalkan sesuatu bid'ah. Kita kena tengok dulu betul-betul orang tu jahil ke alim ke orang tu. Apa niat dia buat? Apa maksud dia buat? Bukan niat lah. Apa, kenapa dia buat perkara tu? Kadang-kadang maklumat salah pada dia. Jangan kita kata kat dia ahli bid'ah dan kita kata hukum dia ahli bid'ah. Jangan. Dia hati dia nak kepada sunnah. Tapi dalam beberapa amalan, maklumat tak sempurna sampai kat dia. Kita pun banyak maklumat tak sempurna sampai kat kita. Lalu bila kita nampak dia buat bid'ah, kita kata kat dia, pada dia dalam amalan dia bercampur aduk. Ada bid'ah, ada sunnah. Begitulah. Ada orang nampak ekstrim kafirkan orang, kita tak setuju dia tu ekstrim. Memang kita tak setuju sungguh dengan pemikiran ekstrim dia. Tapi orang tanya kat kita, ustaz, dia tu khawarij ke ustaz? Eh, takkanlah dia khawarij. Dia tak suka kat khawarij. Dia nak ikut sunnah. Tapi dalam satu bab dia ekstrim. Pada bab itu ada, dia ada terpengaruh dengan pemikiran khawarij. Tapi orang tanya kita, dia khawarij ustaz? Eh dah, yang kita kenal dia, dia sendiri tak suka kepada khawarij. Tetapi ramailah manusia ni termasuk kita, kita tak suka dalam satu perkara, akhirnya kita pun buat juga perkara tu. Kita duk kata orang buat macam ni, buat macam tu, akhirnya kita terbuat juga perkara yang kita kata orang tu. Sebab tu susah nak jaga mulut ni. Kita duk ingat nak jaga, tapi susah nak jaga. Manusia begitulah. Jadi kita minta Allah Ta'ala yang bimbing kita. Jadi jangan gopoh dalam menghukum orang lain. Baik.